wastausu bin nisa'i khaira. Fa innal mar'ata khuliqat min dhila'in wa inna a'waja syai'in fi dhila'il a'la. In dhahabta tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'waja fastausu bin nisa'i khaira. Nasihatilah wanita dengan baik, kata Nabi SAW. Karena wanita tercipta dari tulang rusuk. Dan sebenarnya tulang rusuk yang paling bengkok itu, bagian rusuk yang paling bengkok adalah bagian atasnya, bagian atas paling bengkok. Jika engkau luruskan, maka engkau pasti mematahkannya. Tapi jika engkau biarkan, maka ia akan tetap bengkok. Maka dari itu, nasihatilah wanita dengan baik. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jadi wanita itu ya tercipta dari tulang rusuk ya. Wanita itu tercipta dari tulang rusuk. Jadi mereka itu memang mempunyai karakter yang bengkok begitu ya. Kalau kita paksakan untuk diluruskan ya, maka bisa jadi akan patah. Ya. Tapi kalau biarkan dia tetap akan bengkok. Oleh karena itu ya, kita nasihati wanita dengan sebaik-baiknya ya. Artinya continue terus menerus ya, sampai mereka kemudian lurus. Jangan langsung dipaksakan begitu. Biarkan dulu mereka menerima dengan perlahan gitu. Jangan langsung dipaksakan agar tidak menjadi tulang rusuk yang patah.